Maka apabila berkah nak setubuh dengan dia, dengan isteri sana. Maka apabila berkandak, yakni oleh si suami. Nah, tu fa'il bagi berkandak tu duduk situ. Berkandak ke apa? Berkandak maf'ul dia. Akan akan setubuh dengan dia, dengan itu isteri. Ni puak kita ni kalau kecek setubuh ni reti. Kalau budak-budak wairullah ni tak reti kecek setubuh ni. Sehidup wayak dia natap nama tu dia kata setubuh. Gapo setubuh? Pak kita pun nak gunalah mana benda ni dia tak leh dak guna ya jadi tak molek. Nah. Dak cari jimak. Jimak kau tak reti lagi. Nah. Pak kita ni boleh satu lorak, boleh dipuak ya juga. Tapi lorak ni ni bila dia kata tubik tu sedak dengar. Iaitulah lorak siye. Lorak siye ni dia kecek molek kelimah ni weh. Dia kata pit sampan. Dia panggil lah tu. Comel lorak ya weh dah. Hak kita ni kalau setubuh tu Melayu dah. Patu kalau kampung lagi teruk dia panggil kocak. Oh, hak tu tak leh dengar. Dengar hak tu jadi ai. Dah biasa dengar orang-orang tua hak mulut huduh dah. Bahasa ni tak ikat puah kocak ni ya tu. Jadi hak tu teruk lagi. Nah. Lepas tu kalau jimak, jimak tu lah orang Arab, wati lah orang Arab juga. Nah. Sepetepak hak lagu ni ni kalau kita nak wib juru, kita guna lah orang siye. Guna lah orang siye. ambo kalau gi hak pesen luar biasa nak menikah, kita tanya. Tanya so ada. Lepas tu bos apa hak ngelah akhir kali kita tanya kata biasa duduk lah, biasa duduk lagi dua ni. Ya terduduk lah modah. Tak siapa lagi menakak hari kita nak tu. Dah. Duduk siapa kok siapa setara mana. Ya tak gi lagi. Setubuh dah gi. Gapo setubuh yang dah. Setubuh tak reti. Tahu tak bisa dengar ya tu. Kadang-kadang budak wairung ni ada ai mani tak reti wei. Subhanallah. Ai mani tak reti. Kita kata ai mani, gapo ai mani ya tak ai mani apa? Ai mani gapo ai mani? Sudah mu tak reti ai mani. Tahu tak bisa dengar ya tu. Lepas tu kita nak kata, ya kata ai benih hak tu tak panggil ai mani ha. Jadi dia letak di ai benih dia panggil. Sebab air tu untuk jadi benih. Nah, juga dia. Nampak dah? Lalu tu, kita guna lah orang Syiah ni sedap dengar. Kita tanya je ni, nak tanya bapa, nak tanya demo dua ni ni, kei mi pit sampan lah yang. Dia kata mi lah, mi lah. Bahawa dia jawab kena. Dia guna perkataannya, pit sampan. Dia panggil lah tu. Sedap dengar hak dia. Terima dah? Jadi hok Melayu ni jadi teruk wei, teruk. Jadi teruk. Dia kata manakala tok laki tu nak setubuh dengan dia, nak buat lagu mana wei? Kata dia, sunat bahawa menutupi keduanya dengan kain yang satu. Buat lagu tu. Ini cara setubuh dalam Islam wei. Nah. Jadi bila tok laki tu nak setubuh, pakak-pakak telanjang berlaku. Tok laki poseh kain dia tahu, bini pun buai kain dia tahu, lepas tu duduk dalam kain sarung dalam kain selatulah. Kena dah. Menutupi oleh menutupi oleh keduanya, menutupi dengan kain yang satu. Ya lah. Buat lagu tu. Artinya bini pun telanye, tok laki pun telanye, lepas tu tudung akan selimut. Yang mudah-mudah dah. Tok laki pun telanye, bini pun telanye, lepas tu ambil kain selimut tudung. Buat kerja lah kain selimut tu. Lagu tu.
Eh, kalau tak kain selimut pun tak apalah. Ha, pakai toto tu pun tak apa. Dia ke? Ha, pakai toto ke? Okay? Toto hok besar dah. Ha, jadi ya tak usah juga we bahasa puasa buka wala hadok dalam bilik dah dua orang tu dah. Ya tak usah juga we. Ha, jadi kena sembunyi lagi. Ambil kain selah, agak kata besarlah kain tu. Dah, ha tudung letak. Apa tu duduk lah tu? Lah tu eh. Ha tu dengan kain yang satu.